tebak-tebakan yuk. Oke, siapa takut? Oke, aku duluan ya. Singa, singa apa yang bisa terbang? Mana ada singa bisa terbang? Ada juga burung yang bisa terbang. Ya ada lah. Gak ada kali. Lion Air. Itu kan pesawat. Lion kan artinya singa. Gak lucu. Yeay, jadi kalah tebak-tebakan. Diam kamu Suki. Kamu tahu gak? Jangankan lion, Garuda aja yang punya sayap sekarang gak bisa terbang. Hah? Ayah sama ibu gak bisa pulang sampai lebaran nanti. Ada apa ini? Kok Siti nangis? Suki Tuti, bikin Siti tambah sedih. Maaf Siti, Suki juga jadi sedih nih. Astagfirullah, ada apa gerangan? Siti dan Suki sedih karena bulan puasa ini semua pesawat nggak boleh terbang. Suki kangen banget sama ayah ibu. Sini mendekat ke Uti. Uti juga sedih dengan masalah ini. Tapi menutup penerbangan adalah ikhtiar bangsa kita agar bencana wabah ini segera berlalu. Amr bin Ash berkata kepada kaum muslimin, wabah itu seperti api. Kalian adalah bahan bakarnya. Maka berpencarlah agar api itu tidak mendapati sesuatu yang menjadikannya hidup. Jadi Uti, yang biasa berkumpul saja diminta untuk berpencar, apalagi yang sejak semula berjauhan. Yuk kita sama-sama bersabar. Insya Allah dengan izinnya, Sugi, Siti, ayah dan ibu akan bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Halo, Nak. Ini loh, Siti dan Sugi mau ngomong.